pula. Nabil, nak tanya ni, Nabil kenal tak pelakon baru ni, nama dia Mas Han? Mas Han? Tak kenal lah. Tapi namanya kini menjadi sebutan sebab berkawan dengan Lana Nordin. Kata Lana, mereka masih dalam proses mengenali hati budi masing-masing. Saya something. Boyfriend ke? Tak. Senang jawapan. Kawan lelaki. Betul tu, boyfriend. Jawapan klise artis lah. Kami hanya mengenali. Yes. Girlfriend? Belum lagi. Belum ke depan lagi. Bila you mengenali Mas Han? Saya mengenali dia syuting. Kita orang rapat. Kebetulan dia pun berlakon dengan saya sekarang. Projek filem. Under Sandos Kesaban. So dia adalah hero dalam filem saya dan saya adalah heroine dalam filem itu. Apa yang you membuatkan itu tertarik dengan Mas Han? Alah, semua nak cerita dalam kelambu ni. Apa special to I? Tak, tak dalam kelambu lagi, dalam kelambu lain. Oh, ya ke? Mas Han seorang sangat-sangat manja. Manja? He's very charming guy. Okey, boleh nampaklah jambu lah. Jambu eh? Okey, Mas, apa yang membuatkan itu tertarik dengan Lana Nordin? Saya lebih pandang hati dia lah, Lana Nordin ni. First saya kenal dia, first saya jumpa dia lah kan. Yeah, she's pretty, everyone know kan. Memang semua tahu dia lawa. And hati dia sebenarnya lagi lawa lah sebenarnya hati dia. So, saya suka dia sebab ramai orang. Ya, dia kan, ya, dia nak bandingkan dengan saya, siapa lah saya kan. So, umur masa ni berapa sebenarnya? 20-an. So, perbezaan ni mungkin dalam 10 tahun lah macam tu. Tak tahu rahsia. Adakah you memang suka gadis yang lebih berusia daripada you ke ataupun you memang just terima seadanya? Terima seadanya. Ya. Tapi tak salah kan kalau kawan dengan umur lebih tua ke, lebih muda ke kan. For me, matang. Sebenarnya bagi Lana, umur is just a numbers. Lana pernah bercinta dengan orang yang lebih tua daripada Lana. Tetapi tak semestinya umur itu lebih tua daripada kita, dia adalah matang. Ada umur yang 30 lebih pun tak matang-matang juga. So, adakah you rasa macam benda tu boleh membuatkan orang lebih mengenali you bila berdekat dengan Lana? Bagi I tak ada niat langsung pun nak tumpang glamour orang. Lagi-lagi saya cakap selalu sekarang ada you. I tak berani lah you nak keluar. I tak berani lah nak keluar jumpa wartawan kan. I siapa, masa ni siapa, baru je kan industri. So, dia suruh support I cakap, it's okay, just keluar je. Kawan, kita kawan, kamu macam kawan. You rasa masa sesuai dengan you, ada tak rasa macam, okay, kita rasa kita dah boleh ke next step lah walaupun baru sebulan kenal jodoh. Kita tak tahu. As you said jodoh, benda tu kita go with the flow. Kalau ada, ada. Bagi Lana, malas nak merancang lah. Benda-benda macam ni bukan malas nak merancang. Bagi Lana, leave it to cakap flow kan. Kalau flow tu ke arah siapa tak nak kahwin, siapa tak nak, semua nak, semua buat, you pun nak kan, semua pun nak kahwin. Tetapi biar benda tu datang.